Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita testimoni yaitu gendam. Kita testimoni gendam yang pernah kita pelajari atau mengambil keilmuan di Padepokan Nur Hikmah. Jadi kita melakukan testimoni yaitu gendam. Segi olah pikirnya gendam seperti apa dan tata caranya seperti apa. Badan tegak ya, tegak, fokus dengan satu titik di sini ya, dengan satu titik di sini. Nah, bila kita merasakan ada energi adem, terus enak, nyenyak, nyaman di pikiran Anda, ikuti terus ya. Ini dari segi kita mengambil dari olah segi pikiran, kita mengambil dari segi pikiran, kita pikiran fokus pikirannya ke titik tangan tersebut, fokus dengan fokusannya kamu tenang, merasa adem, seperti ada dorongan masuk dan ikutin terus. Semakin lama semakin enak, semakin lama semakin enak, dan semakin lama semakin enak. Terus ikutin terus. Semakin lama semakin enak. Ayo, semakin lama semakin enak dan semakin lama semakin enak. Dan semakin lama semakin enak, terus ikutin terus. Sampai dalam, begitu ada tembakan, kamu akan tidur dengan sendirinya. 3, 2, 1, dar! Nah, itu namanya segi gendam atau hipnotis, seperti itu. Ini namanya hipnotis. Ya, hipnotis dari ilmu hikmah di Padepokan Nur Hikmah Karomah Wali Songo. Ini kita belajar dari segi hipnotis ya. Dan kalau untuk membersihkan atau bisa dikenal hipnoterapi melalui gendam atau hipnotis dan sebagainya, kita fokuskan untuk mengambil titik, yaitu titik segi sarafnya seperti sini. Kita ambil dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Terus kita gabungkan. Ya, kita gabungkan dengan yaitu ilmu ladini seperti rapet juga bisa. Rapet seperti ini. Rapet ini seperti ilmu ladini yang pernah kita pelajari ya. Dengan hitungan ketiga dia akan lemes dengan sendirinya dan tidak punya tenaga dan tidak punya fisik gitu. Kita hitung mulai 3 ke 1. 3, 2, 1, lemes. Dia lemes. Lemes saudaraku. Nah, ini dari segi gendam. Bila saudara dari manapun berada, kalau mau belajar hipnotis, hipnoterapi, monggo datang langsung ke Padepokan. Alamatnya di Desa Wetogo, RT 1, RW 1, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bisa datang di lokasi. Kita mulai sadarkan dulu ya. Dengan hitungan ketiga, Anda akan sadar dengan sendirinya. 1, 2, 3, sadar.
Monggo dibicarakan, gimana ngerasakan, bagaimana anyep, adem. anyep, adem, terus selain itu apa yang dirasakan? Enteng. Enteng. Terus dari segi pikirannya gimana? Enteng. Enteng semua. Nah, itulah namanya gendam ya. Bisa disebut gendam setan, gendam alas roban, dan gendam-gendam lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.